Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ibunya? Sakit ibunya. Ya, ini perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ratna. Ya, ini dengan Pak siapa? Pak Zaini ya? Ini Bapak Zaini. Nah, kalau istrinya ibu siapa? Siti Haryani. Oh ya, ibu yang sakit ibu ya? Kenalkan, ya, ya. Kenalkan ini Ismi. Halo Ibu, Pak. Iya, Pak, Ibu. Baik, kita sebelum pengobatan mau minumisasi dulu. Nah, obat-obatannya udah siap semua kan ya? Iya, iya, sudah. Ya. Nah, untuk minumisasi nanti kira-kira apa yang ingin diketahui? Ceritakan ya. Singkatnya. Oke, oke. Jadi gimana keluhannya, Pak, Ibu? Keluhannya ya itu tadi pagi pingsan Mbak Ratna. Tadi pagi itu tiba-tiba pingsan terus ngeredek jantung berdebar-debar, bergetar. Sebelumnya sudah pernah periksa dokter? Tapi sudah pernah periksa dokter belum yang masalah jantung berdebar? Sudah, tak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ini ya, posisi di Gresik ya Pak? Apa? Sebentar, ini Bapak posisi badannya itu ada orangnya. Ada orangnya. Ada orang di badannya Ibu gitu. Maksudnya itu merasa, di dalam badannya. Bapaknya merasa begitu. Ibunya. Bapaknya ngerasain begitu, udah ngerasa gitu. Yang merasa itu Bapak atau Ibu atau dua-duanya? Ibunya ya saya juga merasa, ibunya merasa. Oh, dua-duanya. Oke. Cuma nenek. Ibunya itu merasa kalau di badannya itu ada orangnya. Ini makhluk yang ada di badan ibu, silakan tanya-tanya. Pegang perut ya. Pegang perut. Ya, pegang perut. Ibu suka sakit perut ya? Iya. Ya, sakit perut. Terus sudah lama tidak punya anak itu. Oh, menikah sudah berapa lama? Sudah lama, 2006. Sopo sampean? Sudah 15 tahun ya. Sopo sampean? Ya, pernah keguguran, lepas itu sekarang sakit. Dia medikasi langsung ngamuan gitu. Sopo sampean? Aku. Aku ning omahe sing suwe kuwi. Nama sapa? Aku ning omah. Biyen. Bapak sebelum di rumah itu di mana? Di Malaysia, Malaysia. Oh. Di Malaysia ta? Dua-duanya, dari Bapak dan Ibu tinggal di sana. Iya, kerja di Malaysia itu, Kak. Kebun. Kebun. Di Malaysia kerja di kebun. Di Malaysia kerjanya di kebun apa di mana? Kerjanya di kontrakan itu Bapak itu proyek. Jualan apa? Pecel lele. Ya maksudnya jualannya apa? Pecel lele atau apa? Sego. Iya benar sego nasi kan. Jual nasi ya? Iya. Jadi ceritanya kamu ikut Allah Akbar. Sakit perut lagi dia. Kamu ikut Bapak dan Ibu sejak di Malaysia. Iya. Iya. Coba jawab dulu. Sudah berapa lama ikut di badan ibu? Suwe. 2 tahun. Suwe. Lah apa kok milu? Bojo kula apa? Yo milu. Suwenya tuh berapa tahun? Kalau ibu sakit berapa tahun? Suwe. 2 tahun. Suwe. 2 tahun apa lebih? Ikutnya. Iya. 11. Iya, itu pi apa maksudnya? Kuping gatel ya. Ibu sering sakit. Iya benar. Iya gatel. Iya pernah gatel itu. Sebelah kanan. Ada bunyinya. Kamu ada di telinga ibu. Iya. Siapa yang di situ? Kamu ngapain di telinga ibu? Yang kamu lakukan apa? Apa? Umai. Iya. Atau di Gresik.
kontrakannya di Malaysia itu ya kamu yang ganggu saya, ganggu istri saya. Iya. Yo. Samping rumahku. Dia pegang pundak. Ibu suka sakit di tengkok ya? Iya, betul, ini persis. Di samping rumahnya ada apa emangnya? Kenapa nyakit istri saya, kenapa? Gandoli. Iya, kamu bilang di Amamu niat jahat iku apa iri pulae gak bakulan iku ta? Yo. Kejualan asu. Yo. Hah? Iya. Iya. Rezeki ku ono sing ngatur kok. Oh, iri awakmu. Iya. Kenapa? Amamu kan kaji ya wisan no? Yo. Aku iri bapak aku sih nyuruh bapak itu. Bapak sopo? Bapak tuh yang menyuruh aku, bapak tuh. Maksudnya gimana cerita? Laki-laki tuh. Laki-laki itu nyuruh kamu untuk apa? Ya, tuh. Dia tidak mau kau berjualan itu. Bapak-bapak itu apa hubungannya dengan keluarga Pak Zaini? Dulu tutulan. Apa ya? Jualan nasi, terus kamu iri ya? Iya. Persaingan ya, Pak? Di Malaysia ada yang jual nasi selain ibu? Dekat. Yo, ono. Oh. Siapa? Namanya siapa? Sebutkan. Laki-laki apa perempuan? Siapa yang jualan nasi? Kalau dia bilang bapak yo. Tadi, berarti laki. Ya, laki-laki. Yo. Namanya siapa? Jenenge. Nama. Iya, siapa nama yang suruh? Siapa namanya? Itu ada nama. Ada nama siapa? Ada huruf apa? S. Mengandung huruf S. Laki-laki. Sama-sama dagang nasi. Oh. Orangnya sudah naik haji ya itu ya? Pakai peci. Peci putih-putih. Ya. Kenapa kok dia? Saya tahu. Pakai kaos putih. Tahu. Kaos putih. Lalu sebelah rumah saya rumahnya ada. Samping rumah. Samping rumah, Pak. Ya, tahu. Memangnya salahnya Bapak saya ini tak ada salah tuanya berjualan sama-sama jualan. Tapi mau itu dia tidak mau desain. Memangnya dagangannya sama Pak? Iya, jualan nasi itu. Sama-sama nasi. Nasi apa? Nasi campur. Apa menu Indonesia ya? Ya. Datu patu kau kembali ke dan tu ikut sakit terus sejak pulang dari Malaysia ya, itu ikut terus sakit. Ya. Terus sekarang itu kakinya kak sakit gak kakinya gatal. Nenek ini kamu apain dia nek? Iya gendong. Dia nemplok di pundaknya minta gendong. Abot, awu. Sekarang nenek pergi, jangan ganggu keluarga saya. Wah. Selain nenek ada siapa lagi? Laki-laki. Ya. Kayak apa laki-lakinya? Tinggi besar. Laki-laki tinggi besar itu apa tugasnya? Buat perutnya sakit. Ya. Buat perut sakit. Kenapa sudah lama tidak punya anak? Kan baru keguguran itu 1 tahun kemarin itu. Waktu laki-laki itu saya juga ikut. Aku melu. Lah iya, kamu ikut ke dia. Berarti kamu tahu dong di badan dia. Iya. Yang buat dia nggak bisa hamil itu siapa? Iya. Ada campur tangan bangsa kamu apa enggak? Ya itu makan darah. Makan darah? Ya. Berarti yang keguguran itu dimakan darahnya sama dia? Iya. Siapa dia? Itu laki-laki bertaring panjang. Laki-laki bertaring panjang. Maka dia itu
Mbak Anik itu selalu seperti matanya melotot. Iya. Mbak Anik matanya melotot gara-gara ada makhluk yang bertaring itu, kayak galak dong berarti. Iya, memang galak dia. Jadi galak. Kakinya ya, sakit ya? Yang sakit kakinya. Kakinya pun gatal kan sekarang kan baru. Ya. Baru. Yang buat kakinya gatal siapa? Ya. Siapa? Ular gatal. Ular. Jadi ada ular, nenek-nenek, makhluk tinggi, besar yang bertaring. Itu dari arah yang sama atau berbeda? Sama. Satu orang itu yang iya. Ini? Iya. Yang S itu? Iya. Kenapa sih S kok gak mau apa namanya ikhlas gitu, kan sama-sama cari rezeki? Gak tahu. S itu orang mana? Orang Indonesia atau orang Malaysia? Orang Lumajang. Orang mana? Jadi sama-sama merantau ke sana? Sama-sama merantau di negeri orang, bersaing. Pokoknya bantu, itu gak mau dia, maunya dia saja. Siapa yang mau dihalang-halang? Siapa yang menghalangi dikirim. Nah itu ngirim santetnya dari mana? Emang di Malaysia ada santet? Iya, dia punya juga. Gak punya guru. Iya, maksudnya gurunya di Malaysia apa di Indonesia? Ini. Di sini? Berarti ngirim santetnya dari sini? Dia bisa banyak. Dia juga bisa? Nah. Padahal dia haji katanya. Gak apa-apa. Rapopo, maksudnya penampilannya haji tapi Rapopo, cewek-cewek urusan nih cewek-cewek. Lah iya, kalau orang melihat kan urusannya cewek-cewek. Yo, ini udah jadi urusan kami nih kayak gini. Berarti buat topeng saja ya hajinya itu. Rapopo, yang penting dodolane ke orang-orang sing saingi cewek. Nggak mau ada saingan dia. Terus anu kak, saya kalau kerja ya itu tak selalu tak boleh simpan uang itu kak. Gimana itu kak? Kenapa dia uangnya habis terus? Ya iya. Ulah siapa? Kasih alang-alangi pokoknya ono ae keperluannya duiten. Kalau dapat uang ada aja yang bikin duitnya harus keluar gitu katanya pak. Iya kak, tak boleh simpan kak. Kenapa dibuat kayak gitu? Kan dia udah berhenti, udah gak jualan kan ya pak ya? Ya sudah balik. Nah sudah iya, bisa. Udah gak jualan, kenapa kamu masih ada di badannya? Ya masih melu. Dia akan ikut terus sampai ada yang bisa ngobatin. Sebelum ini udah berobat kemana? Wes. Udah pernah berobat? Boga iso. Kenapa? Kok gak bisa metu, kenapa? Ya. Saking hebatnya kamu apa? Dari temen aku yang tahu terlalu dete lu dateng lu detek apa awak detek aku rano lemas wah nak rak kelam ditambani orang kelam ditambani. Awak elemus kape gua keluar musir awakku. Ya, lah kamu bikin sakit ya pasti harus diusir. Apalagi udah masuk ke markas panglima. Bayo tiblok awaknya tiblok. Oh sering jatuh. Oh iya benar pingsan kan tadi bilang ya kan? Iya. Kenapa kok dibuat pingsan? Wah deretek orang gelem ditambahi. Weti. Oh iya karena bapak udah niat mau berobat sama panglima, dianya ketakutan di demit ini, makanya pingsan ibunya. Iya. Udah berarti hari ini tamat riwayatmu. Dulu itu selalu takut. Iya. Itu bukan dia semuanya itu. Takut. Iya, bukan dia itu makhluknya. Ada orang baca Al-Qur'an takut. Mama. Kenapa kamu enggak mau apa enggak mau Ibu Ani enggak boleh sholat kenapa? Enggak usah.
Us menengok gak usah. Soalnya kalau ibu Ani sholat, kamunya kepanasan ya? Gak betah. Oh iya, harus dilawan pak. Kalau ibu Ani sholat jangan diikuti. Romong, romong, panas. Gak tenang mbak. Iya, jangan diikutin. Biarpun gak tenang, terus aja dengerin ayat-ayat. Kalau perlu ngaji sendiri gitu pak. Duk. Iya, walaupun jantung berdebar terus ngaji. Duk otak. Lungo aku harap lungo. Iya, kamu emang udah harus waktunya lungo. Lungo jauh-jauh balik ke asalmu. Asalmu dari mana sih? Dari kota apa kalau di Indonesia? Nah, ibunya langsung muntah. Oh, persis sama nih, dia juga nih di sini batuk-batuk. Wes cukup ya, yang penting udah tahu informasi. Arahnya udah tahu, yang penting kita obatin aja ya. Biar cepat diobatin ibunya. Ya oke. Ya udah. Oke, terima kasih kamu habis ini mau disuruh pergi pulang. Oke, lanjut Bang mau obatan. Kalau gini kartu matanya ke saya sambil berzikir, ya Allah dalam dada yang surau ke tubuhnya ya Allah. Hancurkan ya Allah semua penyakit dan kikir bangsa jin manusia terhadapnya ya Allah. Allahumma nur samawati wal ardi wa dilal sil bayanullah sifatullah af'alullah nubuwah wajina wajikal karim ya Rasulullah. Allahumma ji sultanil haji wajil manil qadim wajal wajihil karim waliya wali mati tamati wa na'ati mustajabati ajli yazan wal husaini min anfusil haki a'inu kudrati wa nadirina a'inul insi wal jinni wa yagladina kabarus likunaka biabsarihim lama semujikra wa yakuluna innahu lamajnun.